Sebutkan contoh lain hewan yang memiliki gigi taring yang pemakan daging, baby Margaret. Contoh yang lain selain buaya. Harimau dan singa, Miss. Kenapa, nak? Harimau dan singa, Miss. Harimau dan singa. Melisa, mau jawab? Yang memiliki gigi taring ya. Ikan hiu, Miss. Daging, oke. Clarissa par Marvel. Clarissa Marvel. Kakanda, Miss. Apa, nak? Kandang, Miss. Giginya bertaring, kah, Sadau? Giginya bertaring? Yang seperti ini, nah, yang punya gigi taring yang sangat kuat, ya. Coba, Kak Carissa, ingat lagi deh, hewan apa. Carissa, Nasution. Macan tutul, serigala, komodo, dan citah, Miss. Banyak ya, serigala juga pemakan daging, giginya juga bertaring. Clary. Halo, Clary. Halo. Buaya, singa, harimau. Yang lain masuk nih, selain buaya. Ya. Banyak loh. Suaranya yang ada di kelas bisa tertip? Bisa ya. Coba siapa lagi nih yang mau jawab? Gak ada lagi? Siva mau jawab, Siva? Hewan apa yang punya gigi taring, yang pemakan daging? Siva. Mau jawab, Siva? Mana Siva ya? Oh, Sivanya menghilang ya. Oke dah. Iya, yang punya gigi taring ya. Ada singa, ada harimau. Iya, boleh. Dog juga boleh. Yang gampang aja deh. Di rumah ada kucing. Di rumah ada kucing. Iya, benar, ular ya. Nah, kalau punya kucing coba lihat giginya bertaring enggak? Nah, kucing giginya bertaring. Kucing sukanya makan apa? Iya, kan daging kan? Oke, gampang enggak? Ular, benar, ular. Oke, cukup ya. Mau jawab lagi, Felisa? Apa jawabannya? Mau nambahin apa? Anjing bisa, Miss. Oh, boleh, boleh, dok ya. Makan daging. Giginya bertaring semua ya. Penggarisnya nah, simpan dulu sayang, penggarisnya. Iya, simpan dulu ya. Oke. Kita lanjut lagi yuk. Nah, selain hewan karnivor ya, si buaya ini kan giginya bertaring dan pemakan daging. Satu lagi nak, jenis hewan juga. Nah, ya. Omnivor. Siapa yang mau baca? Melisa mau baca? Oke, bentar ya. Please buka dulu mikrofonnya. Melisa Zipani mau baca. Harap tenang dulu. Yes, Miss. Ya, silakan. Yes, Miss. Omnivor merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Ciri hewan omnivor yaitu mempunyai gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya omnivor adalah monyet, Miss. Oke, pernah lihat hewan ini enggak? Pernah lihat enggak hewan ini? Pernah dong? Iya. Ini serasa? Ini serasa anak-anak kelas 4A sudah pernah melihat kera. Nah, ya. Ya. Ada di Medan Zoo ada ya. Pernah jalan-jalan di
tempat apa seperti botani atau di mana penangkaran hewan juga kamu banyak menemukan ini. Atau di ini di daerah di mana itu di hutan apa? Sialang buaya. Oh, di mana? Bahara. Atau di Sibolangit. Sibolangit kan banyak kera ya, Sibolangit. Ah. Sering dong jalan-jalan ke tempat objek wisata, biasanya banyak kamu jumpai hewan seperti ini. Nah, ini termasuk kelompok hewan omnivora. Kenapa? Nah, perhatikan ya. Hewan omnivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Ya, dia suka makan tumbuhan dan makan daging. Contohnya kera atau monyet ya, atau orang utan ya. Nah, jadi ciri-cirinya adalah dia punya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham lengkap. Nah, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Pemakan segalanya. Bisa tumbuhan dan bisa hewan atau daging. Daging ikan sama lah. Yang penting hewan. Oke? Oke, kalau jalan-jalan ke objek wisata biasanya kamu bisa menemukan kera. Ada ya. Itu sajalah dari Miss Info Science-nya. Kita lanjut di halaman 12. Di halaman 12 mengenai bagian pada tumbuhan ya. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Akar, batang, daun, buah, bunga. Saya ulangin. Akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, ya. Akar, batang, daun, bunga, buah. Oke, kita bahas dulu. Kita baca ya. Tapi itu kelompok manusia ya. Ya, makan segalanya. Kelompok manusia saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tumbuhan ya. Feby Margaret. Nah, coba Feby. Boleh baca yang sedikit kuat ya Feby supaya jelas mengenai bagian pada tumbuhan Feby. Silakan Feby. B. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian utama tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan pada gambar berikut, Miss. Daun merupakan, lanjut Feby. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen, Miss. Oke, thank you, Feby. Selanjutnya gantian ya, Miss mau panggil. Siapa ya yang belum Miss panggil? Arleta? Arleta ada? Oke, Arleta. Coba bagian dari akar, nak. Yuk, akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah. Seperti pada tumbuhan mangrove, akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, penghisap air dan zat hara dari dalam tanah. Serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, Miss. Selanjutnya batang, masih. Silakan. Oh, sudah off ya? Oke, Miss Ganti ya, Ayla. Silakan, Ayla, batang. Yes, Miss. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi mengangkut air dan garam. Mineral dari akar ke daun
Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, Miss. Oke, terima kasih ya sudah membaca sedikit. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini. Semuanya dengarkan dulu ya. Ini saya ulangi sekali lagi, sudah kalau sempat ya. Kalau sudah saya tegur di kelas, mohon diingat ya nak. Semua alat tulisnya simpan dulu, termasuk penggaris. Karena apa? Kamu fokusnya ke papan tulis, kamu fokusnya ke penggaris. Mohon diingat, sudah kalau sempat ya nak. Ya, ini tidak bolak-balik umumkan. Setiap sesi ini umumkan berapa kali? Setiap sesi ini umumkan berapa kali? Tapi enggak juga ya. Ya, saya tegur secara halus, secara baik-baik, nggak mau dengerin. Nanti saya kasih note wali kelasnya ya. Saya kasih note ke wali kelasnya siapa anak yang nggak mau dikasih nasihat, masih diulangin lagi, ya. Tolong diperhatikan dulu ya, nak. Karena kita di sini belajar ya, sayang ya. Oke, duduk yang tertib. Mohon didengarkan yang saya sampaikan. Kalau saya bilang, fokus ya fokus, tenang ya tenang, jangan sibuk bermain ya atau sibuk dengan diri sendiri yang tidak ada hubungan dengan pelajaran ya. Saya ulangi sekali lagi. Oke, jangan sampai saya kasih note ke wali kelasnya. Kita lanjut. Jika ada pertanyaan seperti ini, yang berfungsi sebagai untuk membuat makanan atau fotosintesis, namanya apa? Yang berfungsi membuat makanan, nama lainnya fotosintesis, namanya apa? Halo? Saya ulangin lah ya, ini aja. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membuat makanan sendiri, nama lainnya fotosintesis. Namanya adalah? Yang mau jawab angkat tangan dulu yang di kelas. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai membuat makanan sendiri atau fotosintesis namanya adalah daun. Berarti untuk teoreman diperhatikan. Ya, daun. Daun fungsinya untuk apa tadi? Iya, membuat makanan sendiri. Oke, selanjutnya. Diperhatikan lagi sayang. Ini gampang loh. Temannya sudah dua kali baca. Masa iya nggak didengar? Dengarkan lagi ya. Yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Tempat cadangan makanan. Batang, oke. Yang berfungsi sebagai penegak tumbuhan akar, oke, good. Yang berfungsi sebagai, saya ulangi ya, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Batang, oke, sekarang yang online. Coba dulu Valeria Yasmin, buka dulu saya mikrofonnya. Valeria Yasmin, oke. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai menghisap air dan hara dari dalam tanah. Valeria, mau jawab nak? Valeria. Bagian tumbuhan yang berfungsi menghisap air dan zat hara dari dalam tanah. Apa jawabnya? Akar. Akar. Oke, disimak ya sayang ya. Baiklah. Ini hanya bagian tumbuhan yang singkat. Kita bahas dulu nak, satu persatu ya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan buah. Kita bahas yang pertama di halaman 13, yaitu bagian dari akar. Bagian dari akar.
Di sini kamu lihat ada akar tunggang, akar serabut. Nah, ya. Jadi akar itu dibagi beberapa jenis, yaitu berdasarkan bentuknya dibagi dua. Berdasarkan apa? Bentuk. Bentuknya serabut, bentuknya tunggang. Ya. Kemudian berdasarkan fungsinya ada empat. Ada akar gantung, ada akar nafas, ada akar papan, ada akar tunjang. Ini hal-hal baru ya, istilah baru ya. Yuk kita pelajari dulu yuk, pelan-pelan ya. Mengenai akar berdasarkan bentuknya, akar tunggang dan serabut. Oke, kita mau panggil Siva Aska. Silakan Siva. Yes, Miss. Akar. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi akar tunggang. Merupakan akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. B. Akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Berdasarkan fungsinya... Cukup, sampai sini aja, Nak. Ya. Nah, kita bahas ini dulu ya, pelan-pelan dulu bahasnya ya. Akar. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuknya. Akar tunggang dan serabut, ini gambarnya. Ini akar tunggang, ini akar serabut. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah? Nah, bedanya apa, Miss, tunggang dan serabut? Bedanya apa akar tunggang dan serabut? Yang di rumah sudah lihat gambarnya? Oke, perhatikan dulu ya, sayang ya. Nah, ini akar tunggang, ini akar serabut. Di rumah punya enggak pohon mangga? Punya pohon lagi ya. Nangka? Nangka enggak punya. Oke. Punya pohon alpukat? Punya pohon jeruk? Ah, punya pohon apa lagi ya? Yang paling familiar pohon mangga ya. Pohon jambu punya enggak pohon jambu? Ah, itu paling gampang ya, jambu mangga ya. Oke. Jadi Nak, yang dikatakan akar tunggang ini adalah akar utama yang tumbuhnya dari biji. Nah, kira-kira apa nih tumbuhan yang tumbuh dari biji? Mangga, jambu, jeruk, apa lagi? Nangka apa lalu? Alpukat lagi, coba benar-benar. Yang dari biji. Biji. Akarnya akar tunggang. Nah, jadi apabila akar utama yang tumbuh dari biji disebut akar tunggang. Lalu akar tadi itu ke bawah, langsung ke bawah ke dalam tanah, lurus saja dia, lurus gitu ke bawah. Kemudian setelah itu muncullah cabang-cabang akar. Cabang-cabang akar, muncul cabang-cabang akar. Sudah? Nah, itu disebut sebagai akar tunggang. Kalau dia akar serabut, akarnya keluar dari pangkal batang, kemudian bergerombol dan tidak berkembang. Seperti ini. Contoh akar serabut adalah pohon jagung, akarnya serabut. Tanaman padi, akarnya serabut. Tanaman kangkung, akarnya serabut. Ada lagi? Tebu, akarnya serabut, tebu. Ya, yang akar serabut seperti ini gambarnya. Coba lihat lagi, terjelin. Nah, ya. Ingat, yang akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang. Dan bergerombol, kemudian tidak berkembang. Dia seperti ini, bergerombol-gerombol. Jadi sama akar tunggang. Kalau akar tunggang tadi apa? Dari biji muncul akar.
Terus tumbuhnya ke bawah lurus, kemudian bercabang-cabang. Nah, di rumah ada pohon mangga. Pohon mangga itu akarnya akar tunggang. Karena dia tumbuh dari biji. Oke, sudah paham sampai sini? Akar tunggang dan akar serabut. Ingat, kalau akar serabut dia itu bergerombol-gerombol. Yang paling gampang dijumpai adalah tanaman padi. Padi-padian, tanaman padi, itu akarnya serabut yang gampang dicabut. Serabut. Kemudian tanaman jagung, kemudian tebu, itu serabut. Oke, kita lanjut berdasarkan fungsinya. Ada empat. Akar gantung, akar nafas. Kemudian ada lagi istilahnya akar papan dan akar tunjang. Akar gantung yang pertama. Disulang baca ya. Coba Miss mau panggil yang baca itu adalah siapa ya? Yang online. Cahaya. Silakan Cahaya. Tilalahi. Yuk baca dulu yuk. Kita ulangi dulu yuk. Akar gantung yuk. Atau? A. Akar gantung. Ya, atau akar udara. Atau akar udara. Berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pada pohon beringin, Miss. Ya, lanjut. Akar nafas. Akar nafas merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya ada pohon bakau jenis api-api, Miss. Oke, dengarkan. Akar gantung yang ini gambarnya ya, Cahaya. Dan teman-teman yang lain coba lihat. Saya perkecil dulu. Akar gantung dan akar nafas. Kita bahas dua dulu ya. Nah, ini dia gambar akar gantung. Akar gantung ini contoh tumbuhannya adalah pohon beringin. Tahu-tahu pohon beringin seperti apa? Seperti ini, nak. Coba lihat Jeremia. Nah, ini pohon beringin. Kita lihat model akarnya. Mau saya perjelas lagi? Akar gantung. Seperti tali ya, gantung-gantung ini ya. Ini akar loh, Priscilla. Ini akar, akar gantung. Nama lainnya akar apa? Iya. Nama lain akar gantung adalah akar Priscilla, akar apa Priscilla? Akar udara, diingat. Jadi dia, kenapa sebut akar udara? Karena si akar gantung ini, dia suka mengambil uap air dari udara. Makanya sebut sebagai akar udara, menggantung. Seperti tali ya? Nah ya, tapi dia akar, nak, bukan tali. Bentuknya aja menggantungnya. Dia suka mengambil uap air dari udara, makanya nama lainnya akar udara atau akar gantung, contohnya pohon beringin. Kamu bisa menemukan pohon ini di mana? Di Taman Kota Medan ada. Coba di jalan-jalan coba lihat ada pohon beringin. Lihat akarnya menggantung. Karena pohon ini nak sangat teduh sekali loh di kota supaya tidak gersang. Di tengah-tengah kota itu supaya sejuk udaranya, supaya segar udaranya. Coba lihat, banyak daun-daunnya itu rindang sekali. Sehingga kalau siang hari itu sangat banyak angin yang masuk. Jadi orang-orang di taman itu sangat nyaman di bawah pohon ini. Teduh. Ya. Kalau nggak percaya, coba cek sendiri deh. Ada, kamu jumpai pohon beringin. Ini ada jenisnya. Di Kota Medan. Oke? Jadi pohon beringin tipe jenis akarnya adalah akar apa Priscilla?
Iya, akar udara atau akar? Akar gantung, pintar ya. Oke, sekarang akar nafas. Yang mana nih akar nafas itu? Mau tahu gambarnya? Nah, coba lihat. Akar nafas yang seperti ini, sayang. Tuh. Miss, ini kok seperti apa ya? Jarum-jarum gitu. Oh, dengarkan ya. Akar nafas ini nak muncul di atas permukaan tanah. Setahu kita kan akar kan di dalam tanah ya. Benar nggak? Tapi akar nafas tidak, sayang. Dia muncul di atas permukaan tanah. Nah, dengarkan lagi. Akar yang muncul ke permukaan tanah atau dia hobinya hidupnya di lumpur-lumpur, di rawa-rawa. Ya. Untuk bernapas dan mengeluarkan gas, contohnya garam. Tumbuhannya adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau. Tahu tumbuhan bakau? Oke, nah dengarkan lagi. Tumbuhan bakau ini biasa kamu temukan di rawa-rawa atau misalnya di daerah pinggir-pinggir pantai. Iya, seperti di bentuk akarnya akar nafas. Akar yang keluar dari permukaan tanah. Jadi nak, tumbuhan bakau ini yang punya akar nafas ini dia ditanami di pinggir-pinggir pantai. Perbatasan darat dan air laut. Kenapa misalnya di pinggir pantai? Ada nih manfaatnya. Mau dengar? Nah, jadi di akar nafas ini, tumbuhan bakau ini ya, akarnya ini sangat kuat sekali. Ini akar ya. Ini akar sangat kuat sekali oleh arus air laut. Apabila ada bencana, misalnya suatu bencana gelombang laut, tsunami. Jadi akar inilah yang bisa menahan air tadi tidak masuk ke mana? Ke daratan. Misalkan sama akar nafas tadi yang sangat kuat dengan gelombang air laut. Makanya tumbuhan ini ditanami di pinggir-pinggir pantai supaya air laut nggak masuk ke darat begitu. Oke? Sampai sini paham? Kita lanjut lagi ya. Sekarang akar papan dengan akar tunjang. Kita baca lagi yuk. Ini tuh panggil Cahaya lagi deh. Mana Cahaya? Cahaya. Mana ya? Kok gak kelihatan? Oh ada ini dia. Oke, buka mikrofonnya. Yes, Miss. Oke, baca kembali. Silakan. C, akar papan atau banir. Banir, ya, banir. Berfungsi untuk tegak pada contoh tumbuhan pan. Apa iya? Yang D, akar tunjang berfungsi. Ya? Ya, boleh-boleh. Akar tunjang berfungsi. Halo. Sebagai. Oh, jaringan kali ya. Oke, baiklah. Coba, Miss. Nanti dulu si Ayla, coba Ayla. Yang bagian D aja nak, yang bagian D. D, akar tunjang. Ya, Miss. Akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya pada tumbuhan pandan, Miss. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba lihat. Akar papan yang ini. Nah, lihat bentuk akar papan. Jadi akar papan ini adalah membantu tegaknya tumbuhan. Ya, ini di akar papan. Bentuknya lebar-lebar ya. Nama lainnya apa? Apa nama lainnya? Akar papan loh, nama lainnya adalah banir. Nama lainnya adalah banir. Sudah ada loh di sini, ini banir. Dia berfungsi untuk menegakkan tumbuhan.
ya, membantu segala tumbuhan ini dia. Akar papan. Contohnya pohon pinang dan pohon randu. Kemudian akar tunjang. Akar tunjang adalah akar yang tidak mudah roboh. Ini seperti ini ya, penegak handphone, kamera, tahu nggak? Ah, ya mirip-mirip, benar nggak? Jadi kalau ingat aja, akar tunjang itu kayak apa ya gambarnya? Seperti penegak kamera yang segini tingginya. Mirip kan akar tunjang ini? Seperti punya kamu, penegak kamera yang ada di rumah. Nah, ingat aja akar tunjang. Sama, sebagai penahan tumbuhan supaya nggak roboh. Tahu roboh artinya? Tahu roboh nggak? Apa arti roboh? Supaya tidak mudah tumbang atau jatuh ya ke samping ya. Makanya tidak roboh. Contohnya pohon apa nak? Akar tunjang? Coba Welsan, Welsan. Akar tunjang tumbuhannya apa contohnya nak? Welsan? Apa contoh tumbuhan pada akar tunjang? Paling gampang nih. Ayo, lama banget. Jawabannya apa? Kalisa Utapea, contoh dari akar tunjang. Tumbuhannya apa, Kalisa Utapea? Coba Kalisa Nasution. Tumbuhan pandan, Miss. Tumbuhan pandan. Ya, itulah tadi contohnya ya. Nah, coba Kalisa Nasution baca dulu, nak. Tumbuhan singkong. Mana Felisa ini? Felisa Nasution masih baca. Felisa, silakan Felisa buka mikrofonnya sedikit aja yuk. Oke Miss. Tumbuhan singkong memanfaatkan bagian akarnya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sehingga akar singkong terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya, Miss. Oke, thank you ya, Felisa. Suka makan ubi? Suka makan singkong sama ubi singkong sama ya? Nah, ini adalah gambar ubi atau singkong. Ini merupakan bagian dari akar. Jadi yang kamu makan itu adalah bagian dari akar. Akarnya membengkak, itulah dia. Ini akar, sayang. Kenapa, Miss? Karena akar pada tumbuhan ubi atau singkong sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sehingga dia kelihatan membengkak atau besar. Ini adalah akar. Inilah fungsi pada tumbuhan singkong atau ubi. Oke, akar ini yang kita ambil, yang kita bikin makan seperti kol atau bubur atau kita goreng lainnya. Dari akar ini yang kita makan. Nah, akarnya membengkak, nah. Karena pada singkong, fungsi akarnya sebagai apa? Tempat cadangan makanan di sini. Makanya kelihatannya besar ukurannya. Begitu. Paham sampai sini? Sudah tahu singkong itu dari mana? Bagian dari akar. Oke lah, karena sudah mau habis waktunya. Jadi, kiranya undur diri dulu ya. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.